Menyambut malam Lailatul Qadar, masyarakat di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, merayakan tradisi Tumbilotohe atau Malam Pasang Lampu pada Sabtu 6 April. Tradisi ini dimulai dengan doa perayaan Tumbilotohe oleh Bupati Gorontalo bersama tokoh adat setempat yang dilanjutkan dengan menyalakan lampu minyak diiringi genderang adat dengan menggunakan obor di alikusu atau gerbang yang terbuat dari bambu yang dihiasi janur kuning. Prosesi adat ini menjadi tanda dimulainya tradisi yang dilakukan selama 3 hari menjelang Idul Fitri. Hampir di setiap rumah, lapangan, dan masjid penuh dengan gemerlap cahaya lampu botol dan lampu hias. Pada zaman dahulu, lampu minyak yang dinyalakan di halaman rumah atau jalanan ini menjadi petunjuk untuk berjalan menuju masjid. Kita berbahagia hari ini. Dalam rangka mengakhiri bulan suci Ramadan sesuai dengan budaya Gorontalo, kita melaksanakan kegiatan Tumbilotohe. Ini dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, yang saya kira budaya ini penting bagi kita sekalian. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Tumbilotohe saat ini tidak hanya dirayakan dengan menyalakan lampu minyak, tapi lampu hias atau lampu listrik. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna dan tradisi masyarakat Gorontalo pada bulan suci Ramadan dalam menyambut Lailatul Qadar. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Binata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan.